أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فرمان الله تعالى يمر مقصود telah zahir dengan nyata dan terang keburukan, kejahatan, kemusnahan di darat dan di laut hasil daripada kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada petunjuk Allah. Melihat dan memahami ayat yang saya baca dan saya terjemahkan tadi, perlu kita merasakan betapa benarnya kenyataan Allah. Dengan berlakunya gejala-gejala yang menjadi perbualan umum dalam negara kita pada hari ini berpunca dari tangan-tangan manusia, termasuk tangan-tangan itu ialah tangan-tangan yang memakah undi dalam masa pilihan raya, yang memilih sebuah kerajaan dengan cara yang salah. Salah kerana kita sudah lari jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan kerajaan dan pemerintahan. Kehadiran parti Islam semasa PAS sangat penting kepada umat Islam. Tetapi kebanyakan umat Islam tidak peka dan tidak faham dalam hal ini kerana pemikiran mereka dihantui oleh kesan daripada serangan pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Sejak zaman penjajahan sehingga sekarang ini, walaupun dikatakan kita telah mencapai kemerdekaan, tetapi bala tentera yang ditinggalkan oleh penjajah masih wujud, melangsungkan serangan-serangan mereka ke dalam pemikiran umat Islam, sehingga umat Islam merungkai, merombak satu ajaran yang sangat besar di dalam Islam, iaitulah ajaran mendirikan kerajaan yang menjadi kemuncak perjuangan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam.